Jadi tidak. Tidak, emang kamu tahu dari mana? Nih. Iya. Bundanya mana, Dek Siva? Nih bunda, nih kakak. Oh, sakit ya? Nih. Khalid lagi, itu lagi main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Putra lagi di tim kreatif, lagi ngedit yang buat part 2. Ngelihat orang ngedit. Siva mirip sama ayahnya. Iya, 100% mirip sama ayahnya. Amin. Kak Septi berapa bersaudara? Apa dapat 2 teh videonya? Ada Dea Shiva umur berapa? Umur 2 tahun koma 3 bulan mungkin. Kaget gak? Apa? Kak, senang gak dikasih kejutan sama Leslar? Seneng dong, itu aku tahu gak itu jam berapa? Jam 2 malam lebih 15 mungkin. Di saat aku sedang ingin tidur, teman-teman. Aku gak curiga sih mereka bakal ngerjain. Gak curiga kalau mereka beneran apa buat kejutan. Nah, tiba di sana akunya datangnya kecepatan, gagal deh mereka itunya buat surprise-nya. Finally, aku kira di situ tuh nggak ada Lesti, ternyata ada. Katanya dia nggak ada, makanya aku ke situ, ternyata ada. Tapi telat mereka, aku keburu datang. Hai Pekalongan, ternyata masih jam 10:30. Ya Allah, ada banyak. Kak Septi pernah main KAC enggak? KAC belum pernah. Kak Septi, ya. Kak pernah ke Jogja enggak? Pernah. Kemarin liburan ke Jogja. Bulan berapa ya? Tahun lalu. Itu tahun lalu ternyata aku ke Jogja 2019. Halo Salman Erfadina. Double chin. Liburan ke Aceh kapan kak? Kan kita ntar lagi mau PSBB total. Jadi belum tahu teman-teman. Kita juga pengen ke rencana pengen liburan, tapi itu hanya rencana. Kak, ke Banjarmasin pernah nggak? Nggak pernah. Halo Salma. Gigi. Apa tuh? Bobo. Kayak bobo.
bobo ya? Avengers-nya bobo. Udah nonton belum teman-teman ya Avengers? Avengers versus Celebrities FC. Avengers. Jadi kalau Indonesia udah sehat ya. Iya. Halo Devi Sanjaya. Wow, ada Kak Intan, Ratna Juwita. Hasepti tanggal 14 PSR masih buka. Kalau misalnya emang tidak dibolehin, kita ngikutin aturan pemerintah saja. Kalian tetap bisa kok order online di PS Store. Kak Septi ngerasa mirip dengan Ayu Ting Ting nggak? Nggak. Nggak mirip. Mirip aura kasih. Nggak mirip, sama sekali nggak mirip. Aku ngelihat dari sudut manapun itu nggak ada miripnya. Astagfirullahaladzim. Dede. Aku tuh jarang pakai skincare. Aku pakai skincare itu 2 hari, 3 hari sekali, kadang seminggu. Tapi matanya ada kemiripan kak sama Ayu Ting Ting. Enggak, ngerasa enggak. Aduh, ntar jatuh lagi. Kak, anaknya belum tidur? Belum. Pika, apa kabar Batam? Pika Wida, awal ketemu Dede di mana? Tunggu. Awal ketemu Dede di mana? Bentar ya, pertama kali ketemu di rumah Lesti. Iya, ketemunya di rumah Lesti. Dede tuh orangnya humble, jadi masuk ke siapa aja. Makanya kita jadi gampang akrab. Masya Allah, kembaran Ayu Ting Ting. Bener-bener gak mirip, bener. Itu dari mananya coba miripnya. Kuat jam segini belum tidur, Asifa. Oh, Asifa. Jam 12 belum tidur. Tapi bangunnya pagi. Pagi ya? Pagi dong. Alhamdulillah, baik. Kak. Semangat ya, PS Store Batam. Cayo, restoran Batam yang udah dipindahin semua. Kalian harus berjuang lagi, memulai lagi. Jangan down, semangat terus, tingkatin terus. Mirip sama Dede ke Septi. Siapa yang mirip sama Dede? Kak Septi, kalau menurut kakak, Kak Bilar sama Kak Lesti itu gimana? Lesti itu orangnya kocak. Bilar juga orangnya kocak. Jadi kalau kocak ketemu kocak, udah pecah lah. Jadi dalam situasi gimana pun, kalau ketemu sama orang itu pasti bakal pecah banget. Kak, kangen Batam gak? Kangen Batam gak?
Jadi kadang aku kadang-kadang aku besarnya di Batam. Tapi memang ada beberapa hal yang aku enggak suka di sana. Yang mungkin aku emang enggak bisa ceritain. Tapi aku lebih nyaman di sini karena aku lebih punya banyak teman. Aku lebih sering main ke toko. Jadi tokonya di sini ada banyak. Jadi aku sering datang, sering main ke sini, main ke situ. Kalau di sana enggak, aku tuh lebih sering di rumah dan enggak kemana-mana. Dan itu aku bosen. Dan tetangga di sana juga China semua ya. Jadi di komplek aku tuh Cina semua dan itu pada tutup pintu. Jadi enggak ada tetangga-tetangga gitu. Jadi enggak ada sapa, enggak ada ini. Ya udah. Di rumah aja gitu, enggak ada yang hai, hai gitu, enggak ada. Makanya aku jadi ngerasa di sini aku lebih banyak keluarga, tetangga yang super ramah, apalagi di Condet. Seru banget. Kakak Septi asli Batam ya? Besarnya di Batam, tapi lahirnya di Pekanbaru. Kak Septi nikahnya umur berapa? Umur 21 mungkin. Lupa. Antara 21 atau 22. 21 deh. Jadi aku lulus sekolah. Setahun kemudian nikah. Keren gak sih? Selama kenal Dede merasa nyaman gak Kak Septi? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya udah jadi warga Jakarta aja Kak. Pengen. Soalnya aku di sini banyak teman. Kak Septi, menurut kakak Bang Bilar kenapa senang banget disuapin Dede? Menurut aku. Gak tahu juga sih. Gak tahu kenapa. Nikah langsung hamil gak Kak atau kosong dulu? Sebulan kemudian baru hamil. Itu aku juga promil ke dokter. Soalnya aku kan pengen langsung punya anak. Jadi aku langsung ke dokter. Dok, aku pengen langsung punya anak. Jadi dikasih obat promil gitu. Karena aku langsung pengen punya anak, tapi punya anaknya setelah sebulan kemudian baru hamil. Lagi di mana Kak? Lagi di rumah. Kalian, Kak Septi, kami lagi nonton vitamin Lestimin C. Bang Putra gitu juga gak sih Kak minta suapin gitu? Iya. Jadi kenapa sih kalau mereka minta suapin itu berarti mereka lagi sibuk sama handphonenya atau lagi ada kerjaan. Jadi lebih nyaman disuapin. Bang Putra juga gitu. Kalau dia ada kerjaan di handphonenya, dia lebih nyaman disuapin. Tapi ya akhir-akhir ini aku jarang sih nyuapin. Justru Bang Putra yang nyuapin. Karena aku emang suka disuapin Bang Put. Kakak orangnya introvert ya Kak. Soalnya diem-diem gitu. Sebenarnya enggak juga. Cuman aku lebih banyak mendengarkan orang lain daripada berbicara. Ayolah Kak Patu, okay. Part 2 seru. Jadi kita lagi nge-reaction Arfan Apip. Biar ceritanya nyambung, kalian nonton dulu part satunya. Lalu ntar nonton lagi part 2-nya. Acipa, ada Roland. Kak Septi sebenarnya ramah, balas DM Kak. Dia tuh aku gak balas DM semuanya.
Cuman yang aku lihat, aku balas. Ini selebgram apa siapa? Aku bukan siapa-siapa. Kak pakai babysitter nggak jaga adik? Aku baru pakai.